Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakal menunjukkan bagaimana cara buat hitung mundur atau countdown di Instastory Instagram kita. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel Komputer HP ini ya. Di sini caranya simple banget, kalian tinggal buka saja aplikasi Instagram seperti ini ya, kalian tinggal buka saja, kemudian kita bisa langsung mulai buat untuk create story. Klik di pojok kiri atas gambar kamera, kemudian kalian bisa pilih gambar ataupun kalian bisa motret gambar seperti ini. Kita coba saja, disini saya punya albumnya Isyana, bukan promo ya atau endorse. Tinggal kalian foto saja, kemudian di sini kalian bisa menambahkan untuk countdownnya, yaitu dengan klik kayak gambar stiker seperti ini ya, di bagian atas sebelahnya download, di sini ada gambar kayak stiker, kalian klik, kemudian kalian pilih yaitu tulisan countdown, di sebelahnya question, di sini ada pilihan yang bisa kalian pilih, kemudian bakal muncul tampilan seperti ini ya. Kalian bisa menambahkan tulisan atau nama dari countdown kalian, misalkan waktu makan atau waktu apa atau semacamnya. Kalian bisa menuliskan dengan sesuai kebutuhan kalian sendiri, atau misalkan waktunya buka toko baru misalkan, atau perilisan aplikasi atau semacamnya juga bisa kalian tambahkan. Kemudian kalian klik di bagian bawah yaitu set and date dan juga time-nya. Di sini cuma ada choose and date saja, kalian bisa menghilangkan all day di bagian bawah untuk memilih waktunya juga, jadi tanggal dan juga waktu. Kalian bisa pilih di bagian bawah, kalian hilangkan untuk centangan all day-nya. Kemudian kalian bisa pilih tanggal dan juga waktunya, baik jam ataupun menitnya. Kemudian di sini kita pilih yang hari ini, misalkan saja kita pilih today. Kemudian kita set untuk waktunya, misalkan saja jam 17.30 atau 18 ya. Kita coba yang 17.30 saja. Kemudian tinggal kita klik di bagian layar, maka di sini kalian bisa lihat kurang 12 jam, 22 menit, 36 detik, dan detiknya langsung akan mengurangi countdown atau berkurang tiap detik 1 detiknya. Kalian bisa edit dan lain sebagainya di sini. Jangan lupa sesuaikan dengan tanggal ataupun waktu yang kalian butuhkan. Kalian bisa lihat di sini ya, kalau sudah seperti ini, kalian bisa edit lagi ataupun kalian atur lagi. Kalau sudah tinggal, kalau udah fix, tinggal kalian send ke Instastory yang ada di Instagram kalian. Tinggal kalian klik send di sini, send to, kemudian kalian pilih your story dan maka countdown bakalan rilis dalam Instastory kalian. Kalian bisa lihat di sini untuk detiknya bakalan langsung terus akan berkurang. Nah, sesimpel itu dan semudah itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa lihat-lihat video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa di next video.